Ini Zongga. Lu kadang suka ngeliat orang viral tapi lu gak tahu keberadaan aslinya. Ingat lo, di dunia ini ada filter lo. Ini lu ya request ya? Enggak, dia. Lu request ya? Gua cuma gua mengikuti berdasarkan kontrak. Izin Pak. Pak, izin. Saya meninggalkan. Belum, sini dulu tahan. Oh. Okay. Lihat dulu. Tolong jangan mendesak saya. Ada pengacara ya. Milano. Abang ini, Milano lahir di Milan ya? Iya. Sekarang kita kedatangan polisi yang jago membanting dalam bela diri. Oh, maksud judul tadi tuh ini. Coba kita lihat dulu siapa sih? Kita lihat ini dia. Tadi di briefing. Kenapa sih? Gua di briefing sama anggotanya enggak gitu. Istrinya di rumah cemburuan yuk, dia enggak suka. Belum ada. Oke, baik. Bang Milano, ini kalau berbicara gua pengen lihat nanti dia keluar lewat mana. Apa? Bentar, apa Ben? Kalau berbicara tentang Bekti sama Dila nih ya. Ini Ayu, Igun, halo. Ayu, kita panggil, ini dia. Maaf, jadi panggil. Tadi pas gue lihat dia bilang ini. Katanya lo mau dibanting, Mak. Sama dia? Iya. Cepetan. Ya udah, oke. Okay. Dia udah ngawe-ngawe, cepetan dong. Kita panggil dia. Bribda Hugis Justisio. Jadi ada peraturan kalau kasih tahu tempat duduknya di mana? Iya, silakan di situ, Pak. Iya. Ya, duduk silakan. Enggak di situ sih. Mas. Kalau kayak kamu gitu enggak bawa borgol ya? Enggak bawa. Oh, saya pin borgol ya teman saya ini. Bentar. Ini olahraganya karate ya? Karate. Bentar ya. Yuk, ya. Kalau kata gue ini cowok cocok pacaran sama lu. Banget, benar kan apa kata gue? Benar. Dia jago karate. Benar. Lu ajak ke rumah lu, latihan di gang rumah lu. Gang lu agak gede ntar. Boleh topik obrolan jangan gang nggak? Kenapa? Kebetulan gang rumah gue juga sempit. Sorry. Gua kemarin sempat nego sama RT RW, gua bilang gua mau beli deh ini sebelah cepet. Ini. Lu bertiga ngobrol di tempat ambiar gitu. Gua mau aja. Ya. Bribda Hugis ini, aku panggilnya Bribda ya, enggak enak kalau Mas aja lo ya. Karena keahliannya berkarate, kita punya tayangannya dulu. Ini dia. Buat bercandaan ya. Gak boleh. Tadi Mas sudah, Mas Bribda udah ngomong. Malu udah tua, malu. Apa? Malu udah tua lu. Oke. Lu liat mukanya Dila gini. Enggak apa-apa, aku paham. Dia sama semua orang diadu sama dia. Tunggu sebentar. Ben, tunggu sebentar. Yuk, perhatiin. Bapak polisinya hitam-hitam. Sebelahnya putih abu-abu. Nangkep anak SMA, Pak. Gitu dibikin laporan bisa gak sih? Apa lapor? Dia buka jaket lu, Oma lu kayak anak SMA lu deh. Boleh gak sama dia? Ya, gak boleh. Kayak anak SMA pulang sekolah ya. Anak SMA pulang sekolah duduk di bawah pohon ya. Ini kita, kok bisa sih kamu memenangkan kejuaraan karate? Awalnya itu dipanggil Planas di 2022 akhir, Mas. Oke. Okay. Setelah... Jangan Mas. Masih. Oma. Oma. Dek. Oma aja ya. Oma. Oma. Jadi 2022 ada kejuaraan nasional. Ada orang dipanggil Mas, kaget.
Enggak, dengar terus. Jadi 2022 itu ada kejuaraan nasional di Padang. Alhamdulillah keluar sebagai juara satu dan dipanggil persiapan SEA Games tahun ini. Keren. Dari kapan sih kamu mulai menami bela diri gitu ya? Dari tahun 2007. 2007? Ya. Aku baru lahir. Saya kelas 1 SD. Emang dari orang tua atau kemauan sendiri? Emang dulu kan ada film Boboho itu. Ini suka nonton film Boboho, jadi saya pengen coba kayak bisa terbang. Mecahin bataku, ternyata nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi masuk karate, alhamdulillah ada prestasi yang lain. Oke, okay. Akhirnya bisa tahu bela diri ya? Tahu bela diri. Oke, okay, nah sekarang... Instagramnya apa sih, Oma? Uges Justisio. Salah, nanya. Uges Justisio. Kebiasaan lo, DM, Ratu DM. Emang dia mah Ratu DM. Semua dari DM. Selain karate, ilmu bela diri, ya apalagi yang kamu kuasai? Bisa self defense juga. Serius? Kebetulan itu kan di institusi Polri sendiri itu sering mengadakan bela diri Polri. Jadi saya kebetulan sebagai struktur. Instruktur? Ya, struktur. Berisik banget, Awu. Tahu. Ini penting banget. Wah, lu pada keluar deh. Namanya Huges atau Hugis? Huges Justisio. Huges. Hugis. Huges. Hugis atau Huges? Huges Justisio. Huges Justisio. Hug ya? Hug. 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 Hug me. Hug. Hug. Itu teman aku, Ayu, janda anak satu. Langsung. Lu berani lu ngomong ya. Ini kan janda anak satu, kasih tau dong temen lu perawan ini. Nah, Mas Ugis ini tunjukin dong gerakan karatenya. Perawan. Ugis. Oh boleh. Boleh dong. Self defense aja ya. Iya terserah kamu aja. Siapa yang mau ini? Dede. Dede. Gua enggak bisa. Gua mahal, Dek. Maaf. Gua bisa sakit. Enggak boleh. Emang kalau buat apa-apa buat rekonstruksi kita pakai dia. Jadi ada ini rekonstruksi. Ada beberapa bela diri praktis gitu. Di bela diri Polri sendiri itu yang bisa kita pelajari. Contohnya dalam bahaya cengkeraman. Bisa dicekik nih. Biasanya kan boleh enggak? Maksudnya kan biar ketampanan kamu kelihatan dia di sini. Kita lebih penting mukanya daripada ini. Nah, cekik dua tangan ya kan? Cekik dua tangan, bagaimana melepaskannya ketika... Lu gak gitu nyekeknya. Yang bener. Gini kan? Gini. Maksudnya lagi gak bisa imbang, ngerti ya? Oke. Ya kamu ini didorong, tangan kiri. Mas gak susah, Mas terbalikin pohon beringin. Nah, ini buat tahanan satu namanya. Ayo bener-beneran. Ada lagi. Ya, deh kalau lu mah copot deh main ini copot lu mah. Udah enggak coba pura-puranya doang. Ya, tolong dengan pisau gini. Gerakan cepat. Nah, satu tangan. Gini, pukul kan? Oke, pukul tangkis gini. Lu harus lihat muka dia dari sini. Belum jatuh aja dia udah gini. Tapi Mas, ini kan sekarang banyak banget nih, ini kayak seperti teman-teman aku nih ya. Ini cerita bener ya, Yu. Ini ada kalau anak butik nih, kan ada beberapa orang yang tinggalnya di Depok. Pulang malam kalo ya? Kalau naik motor kadang suka takut lewat Depok. Depok katanya banyak begal, Yu. Enggak, karena udah enggak ada. Udah enggak. Udah terang tapi sekarang, mereka nanya tuh kalau lagi sambil naik motor, ada begal. Lawannya gimana gitu? Ya, kalau... Begal suka ramean soalnya. Nah. Begalnya bawa saja, ya mending kabur aja, Mas. Oh gitu? Ya. Kalau dikejar? Kalau dikejar ya... Cari tempat rame kali ya? Cari tempat rame. Betul, berhenti. Soalnya kalau dikejar kasih alamat rumah yuk. Iya sih. Tapi kan sebenarnya kalau cari tempat rame kan yang paling bingung karena dia kalau pulang malam-malam kan udah susah pasti tempat keramaian itu. Iya makanya. Ya udahlah bukan pemerintah kita ngapain kita pikirin.
Bener juga. Sekarang gini, enggak kalau ribut gua bahas, ma, mau pulang gitu, ma, takut, takut mau pulang. Takut. Ya lu sebagai atasannya pikirin kenapa kita pikirin. Gua saking capeknya, udah deh gua anterin aja, gua ikut naik motor juga, gua jadi kalau bisa jangan pulang lebih malam aja. Kalau bisa itu pulangnya jangan terlalu malam. Nah, ya enggak bisa orang kerjanya malam gimana? Oh, ya berarti ya, harus ada yang di butik. Iya, terlalu malam. Nah, kalau aku kalau aku pulang malam masih bisa anterin? Bisa. Bisa. Oh, berembang boleh. Apa rebut? Iya. Soalnya kan aku deh. Soalnya aku kerja di bar, Mas. Oh, di bar. Kalau bisa jangan sendiri ya. Oh, jangan sendiri. Nah, pesona apa? Hugas. Hugas ini, pesona Hugas ini bikin hati netizen terbanting. Aku punya tayangannya dulu ya, ini. Tapi kalau kamu sendiri suka bacain komentar nggak sih dari netizen? Nih komen. Suka sih, abis latihan. Biasanya kan latihan tuh pagi sama sore ya. Pagi sore latihan, biasanya kalau malam tuh sebelum tidur juga sempat. Kamu emang umur berapa sih? 23. Oh, tua kamu setahun, aku 22. Kan 17 ya? Aku 22. Kamu masih muda banget 23, aku 30, mending belajar sama yang tuaan deh. Oke, ini komentar-komentar netizen kita bacain ya. Gaganya jodoh orang. Cakep, Masya Allah. Istri orang nyimak. Damage-mu bang. Gak gitu kak, sini aku ajarin. Munduran bang, manisnya terlalu. Masnya manis banget kayak janji. Masya Allah. Ya Allah, cocok banget sama saya katanya. Tapi kalau kayak gitu ada gak sih netizen yang memang yang nge-DM, pengen kenalan lebih jauh gitu? Gak ada juga mas. Enggak? Gak ada juga. Yang usil-usil yang DM sih kayaknya gak di ACC deh. Kamu bisa gak sih kerja jagain aku setiap hari? Bang, udah sih? Bang, lo liat dong, pengacara aja gini. Pengacara mau gini doang. Ini urusan hukumnya sama gue apa disini? Enggak. Bang, pusing kan banyak masalah kalau kuasa hukum. Karena apalagi Milano kuasa hukum top, ya gak? Iya, udah, benar. Relax di sini bang, sebentar ya, sejam setengah. Ini dinikmati kok. Dinikmati ya bang? Dinikmati. Nah, kamu kan juga menang di kejuaraan tingkat internasional. Iya. Benar. Keren banget. Dari negara. Eh, lu dengar tuh Bang Milano ngomong. Apa? Si Ruben begini banget, mending gua pulang kan tadi ya. Dari sekian negara, negara mana yang paling terberat? Asia. Dari Iran, Irak itu karena posturnya lebih tinggi dan besar. Apa? Aku gak denger. Apa? Lihat kan? Dia gak denger kan? Sedila. Dia kan gak denger kan? Gak denger. Iya memang makin banyak orang yang gak mau sama dia karena dia gak denger. Gitu. Dari Iran, Irak gitu. Iran sama Irak? Iran. Karena postur Asia itu lebih besar dari postur orang. Tapi kan tetap kamu yang menang. Tetap. Kita harus berjuang. Duh ilah, gue mau kasih pagar aja tempat gue nih. Sekarang ini kan kamu kan akan ikut kejuaraan lagi nih. Kejuaraan apa sih? Insya Allah dalam waktu dekat ini ada event Asia Tenggara tanggal 13 mau berangkat ke Filipina. Coba kamu kesini yang ikut ya? Iya. Kamu udah ya? Udah aja. Ya, kalau nggak ada nyender-nyender karena nggak ada tulang. Ini sekarang, tolong dong ini baca dong kan segmen 2 cuma gue doang. Ini kenapa pada ikut-ikutan sih? Dih, kenapa? Saya baca perjanjiannya, ya baca. Ini Ayu Ting Ting, penyanyi dangdut tau kan? Tau. Iya. Tau cari jelasan. Sekarang kita kedatangan atlet pesaing lain dari Thailand dan juga pelatihnya. Ya, kita panggil langsung dia, atlet dari Thailand dan pelatihnya. Thank you.
Maaf, itu lip gloss. Dia nanya, Kak Igun habis makan gorengan bibirnya. Ya, itu lip gloss. Cai beng nang lai cai dai. Lai meng ko mang qing mang lai. Xiu lai wa da zhong zhen la yu dou dou la jia dou da dou da. So zhe mo la bu jia. Cai mang dai lai Indonesia. Ha? Cai beng na cai lai. Ha? 无限啊，我来来就打仗，无限打我，还差差我打差。啊， bentar. Ya udah kamu kesana dulu, aku tunggu di sini. Big Mac. Ya Allah, ini cuing banget alisnya nih. Cuing banget alisnya. Mohon maaf. Ini mau mengadu banteng kali nggak? Oh iya benar, dia pakai ginian, iya benar. Oh iya. Iya benar. Ambil piring itu. Oh iya. Oma, gua kurus, lihat ikat pinggangnya kegedean, noh. Iya. Double? Mana double gimana sih, weh? Ini dua gimana? Tuh, dua. Lu kalau mau ngomong, lihat-lihat dulu dong barangnya. Ini pakai diomongin. Oke, okay. Silakan. Kegedean, Oma. Mau ngapain? Kok dikecilin? Oma, kayaknya buat kita berdua masih terlalu besar, dikecilin lagi aja. Mas, aku jagain minum kamu di sini ya. Karate. Karena kita biasa tinggal di rumah petak, jadi udah biasa. Ini bukan rumah petak, kalau ini WC. Yang benar. Ayo, jangan bikin malu. Cai ma deng lai kai beng lai nai ce beng beng lai nai. Cai, lawan. Jangan bikin malu. Gak boleh tahu ribut sama anak cewek. Gak boleh. Sama anak gadis gak boleh. Berantem lo sono. Awas lu injek itu. Sini bang. Bang, nitip ya. Hah? Rahang. Kalau beneran nih ya? Ya iyalah. Beneran. Iyalah. Tiga. Dua. Gimana teko lu gayanya gimana? Ayo dong seru biar ada yang kena biar libur. Tingginya kan sama. Tonjok. Tonjok. Hai. Dia yang dipukul. Harusnya yang mundur dia dong, bukan lu. Pukul aku. Ya. Istirahat, istirahat. Istirahat. Bentar, boleh tukaran nggak? Apa? Kalau lu minjet, gua ngepel barusan. Nggak mau iklan. Aduh, gimana sih? Ika terakhir deh, tonjok, tonjok. Tonjok. Kira-kira kalau ditonjok bagian mana, biasanya lawan tuh langsung jatuh? Leher bisa. Leher? Nah. Tapi dia nggak ada lehernya. Pernah. Ulu hati juga bisa. Ulu hati? Bisa. Wah. Wow. Ya, tapi dia, itu dadanya tebel. Tebel ya? Bisa, bisa. Hidung dah, hidung. Hidung, coba dah hidung. Siapa yang mukul? Bibir, kamu bibir. Iklan dong. Ini iklan. Ini aja saja sih gak beres. Iya. Yeah. Ayo mas, kita segera keluar dari arena ini. Kita kembali sering saat ini, tetap di Bronx Overall Madness.